Lihat mata dalam kepala, terfikirnya ialah berkaitan dengan urusan-urusan kerja. Meki hari ni nak sesaga pun, nak sesaga pun, nak sesaga pun. Mulut nampak urusan kerjamu pasal jawatanmu begi. Jawatan hak manusia bagi. Wah, cikgu. Gapo lagi? Boruh. Apa-apa saja. Itu jawatan hak mulut dunia. Hak manusia bui pasal mu minta dengan jabatan tu, jabatan. Mu berongga pasal apa? Pasal urusan-urusan kerja. Sebenarnya mu ni jauh daripada aku sebenarnya. Batu tak sesah-sesah masalahmu. Aku akan tambah dalam hatimu 1001 penyakit. Batu tak sesah masalahmu. Dulu mu susah nak cari makan. Pasal anak kecil-kecil. Tembuh hak tak mikir. Pasal hak tu nak masuk sekolah. Hak tu nak masuk sekolah menengah. Hak tu nak masuk universiti ke apa. Ramai orang kecil. Oh, ambo apa baling nak cari piti. Kalau tidak tak sekolah lah anak ambo. Kalau tidak tak gua tu tak gua ni. Sesat dah. Anak-anak kerja belaka dah. Tapi mung sepo baling juga. Mikir kau dah. Anak hak tu masalah gua tu. Anak ni masalah gua ni. Gua tu, gua ni, gua tu, gua tu. Tak sesat. Pasal mu nak sesat sendiri. Mu tidak mohon pertolongan dengan aku. Aku akan tambahkan lagi. Sehingga ke akhir hayatmu. Sehingga ke akhir hayatmu mu berada dalam suasana yang kebimbangan. Sehingga dekat mu nak mati pun mu akan rasa duka cita juga. Bapa. Allah, gapo dia lagilah anak-anak dia. Eh, mu carilah pok supaku. Mu carilah muk supaku. Aku beri ngaji tinggi-tinggi belaka. Ada belaka dah dia masing-masing. Bapalah. Selama-lamanya akan kebagi dalam hatimu duka cita. Oh, jamin kecil dulu. Moleklah mu adik-beradik. Learning sikap besar-besar belaka. Dah kerja belaka-belaka. Dah ada bening, ada anak, ada tok laki ke apa semua. Allah lah. Aku ni bertidak kat matilah baru sesat. Bapa kecil kita. Mu yang berasa mu kaya, tetapi sebenarnya mu berhadapan dengan aku dalam keadaan apa-apa. Mu tak ada bawa kau sekarang habuk. Hak mu kaya tu mu akan tinggal. Yang mu nak bawanya semua sedia maklum. Gau dia yang bawa nak. Apa-apa mari dengan miskin, mari dengan tak ada kau sekarang habuk. Allah Ta'ala akan jadikan gitu orang yang celik mata pagi. Dia rasa duka cita tentang urusan dunia dia. Hari-hari rezeki aku beri kamu. Dengan anggota pacar indera aku beri kamu. Menyawa duduk di bumi aku. Meneduh dengan langit aku. Gau dia. Mu nak gau dia lagi. Mu carilah Tuhan supaya aku. Tapi mu tak puji aku. Tapi kalau manusia bagi. Manusia bagi. Oh, cukup terlekat di hatimu. Ambo ke mana-mana. Kamu tak deraka ke dia. Jasa dia amu ingat Allah. Siapa aku mati amu ingat. Waktu dia berwah baru ni. Di kemamai. Amu tak pergi ramah. Apa amu pergi juga sore. Pasal amu tu utai budi. Oh malu aduh dia. Banyak dia jasa kat amu. Kena kira tak cekak. Memang amu tak cekak. Munggu jauh tu war ke. Kemamai ni jauh. Mih-mih nak patuh pinggir buat kereta. Amu tak boleh bawa pun amu cari anak kau siapa nak pergi juga. Pasal amu berasa sadar yang amu tak pergi. Jasa dia bahagia. Aku tak ada jasa aku. Allah tak nak. Aku tak ada jasa. Patah pinggir kau siapa bawa kereta amu isi. Tak ada, amu berasa sikit semacam. Sebab itu mu cari juga celak mata dekat mu cari kemakan, cari kemakan, cari kemakan, cari kemakan. Carolah zuhur, asar, ngori, isa, subuh. Dia mu kata belaka. Tak cukup juga. Bila tak cukup, membujur lalu melintang patuh.
ikutlah harai ke harai lah, nipu ke nipu lah, rasuah ke rasuah lah, kletung ke kletung lah, sibu satu macam. Minta kewasa kini, minta kewasa puah. Orang tua kata tadi, bui betih nak pohon. Aku bui bunga membalah tai. Allah Ta'ala kata, celak mata, mu tidur tepuk nikmat rezeki aku dah. Nyenyuk. Mu petih boleh lepak-lepak. Beribu-ribu, juta-juta muliana, muliana, muliana ni. Mu tak boleh beli lena tidur. Mu tak boleh beli. Mana ada jual kedah? Jenego, mana ada? Mu nak bayar ngegap dia. Nikmat aku beri mulena. Masa kamu tidur di rumah, tidur malam, nikmat aku beri lagi dalam kuliah, kamu boleh tidur. Nak cari mana? Nikmat aku. Tak assalamualaikum, ngeku salam. Nak ya. Cari mana? Tengah khutubah tidur, tengah orang ngajar tidur. Nikmat aku beri. Lebih baik mu tidur daripada mu kecek. Nak gitu. Tapi rupanya bila malam melekat kupu-kupu amal ibadat mumbui kat ku, Allahu Rabbi ya Karim, benda-benda keji mu atas kat ku, sedekah aku bagi rezeki ke mu. Celak mata takde mu cakap makan, Quran mu tak baca sebab sebaris lalu dan sepatah pun tak baca. Semaya-semaya sunat tak jumpa. Aku cek tengok omlek ke atas aku, tak ada nak aku kena. Ya mo'ah, tak juga. Puasa sunat, tak juga. Baca Quran, Allah amat keji muatah kat aku. Aku mui selera makan. Kita marah ke anak-anak kita, makan banyak makan, tapi malah wangang. Roti cana, pak butir, dia sorak. Ni makan kau kanggup. Saat ni bawa makan nasi, Allah. Begur puluk. Ni gadi dia. Tapi kalau aku suruh, aku beri selera makan kamu. Hak masalah rezeki aku tu tak siap. Tapi selera tu pun tak boleh beli. Walaupun mempitih berjuta-juta pun selera makan pun tak boleh beli. Tak ada jual kedai. Tapi deraku kat aku. Meminta dengan aku, mu nak bining aku, bining. Meminta dengan aku, nak tok laki, aku tok laki. Meminta dengan aku, nak rumah, aku rumah. Tapi mu berasa mung tu sebenarnya. Mu berasa mu, pasal mu kerja, biar, sebab tak mau beli uli rumah sebutin. Orang mau pergi kerja, apa, gini, mau pecah, apa, sebab tak mau beli kereta. Sebab tak mau beli tanah, apa, gini. Mu berasa hak mu. Mumpulukur kat aku. Yalah, memanglah kita, kita sesok kita. Tapi kita boleh hantar anak-anak kita sekolah ke. Kita tak pandang ngajar. Cuma hak kita retinya, gender dia waktu sekolah. Pada kat dia nak klik, kita gender waktu klik. Dia pun ngaji sungguh ke apa gini, dia pun dapatlah. Seteri A, pas boleh-boleh-boleh pun pergi jawatan tinggi ke apa gini gitu. Dia pun klik dan dia kata, tak sakut paut dengan ayah ni, kita mengaji sungguh. Enggak kita mengaji pandai, sebab tu kita kerja pakat besar. Kita jadi ayah, kita berasa apa? Tak kenal lagu, kita kata, untuk sikap buruk tu, hak tua ni gendong duduk lagi sekarang. Makmu hak di atas kereta tolak tu lah tu sebenarnya. Pagi-pagi nak pergi goreng gotu, goreng goni, basuh baju mu ke apa pun. Kita lah gitu lah. Kita berasa pasal kita rajin cari makan. Kita rajin, kita pandai, kita gotu, kita goni. Lepas tu kita kata, ikut kawai. Aku menurunkan rahmat kamu. Menurunkan rezeki, nikmat kamu. Sehingga tak terhitung. Tapi mubalah wa naik ke aku amalanmu, amalan jahat. Sehingga Allah Ta'ala kena kata gitu baru mengerti.
Sebaik-baik yang menolongnya aku tolongmu. Tapi memberasa manusia tolongmu. Sebab itu mula jumpa dengan orang yang tolongmu. Mih-mih munak siung. Melutuk. Pasal terutai budi yang teramat-amat sangat. Sedekah akulah sebenarnya yang menolongmu. Muntak kabar lah. Dikacau mata manusia mu baik. Oh tengok. Dia bagus. Dia mengenai budi. Dia mengenai jasa kita. Nak begitu. Orang pelebo kita bagus dia tu. Dia mengenai budi. Di sisi aku Allah Ta'ala kata mujahak. Aku ni nak ayat bui. Tudung jahatmu, tudung aibmu, aku tak buka. Kalau aku bukalah isi hatimu tu biar manusia semua nampak, baru orang tahu. Tapi aku tudung lagi. Allah Ta'ala malu kita. Tapi mu tak malu kat aku. Aku malu ke mu? Pasal mu, aku yang ciptakan. Sebab itu aku bagi rezeki, aku bui gotu, bui goni, bui. Tapi mu tak malu sikit kah? Bukan. Aku tak nak malu hala. Mu lalu depan rumah aku, mu tak reti, awak bodoh gitu. Dalam kepala mu tak ada aku. Awak ada dalam kepala mu, manusia. Dia tu, dia tu, dia tu, dia tu, dia tu, dia tu, dia tu. Mu tak mikir tentang nak mari di rumah aku. Mu tak mikir tentang nak sujud terongkok pada aku. Mu tak mikir nak doa dengan aku. Kalau untuk manusia, jawab sendirilah. Sanggup berkorban segala-galanya. Harta, pitimah, hatta nyawa. Tetapi kalau untuk aku, masakan nyawa. Harta pun mu kedekut. Mu faham tak? Mu reti tak? Bapa mu jadi lagu tu? Kerana mu takut kepada manusia. Takut dia tak tolong kita. Takut bila bekuh dia tak mari rumah kita. Takut gotu, takut kan. Tapi mu tak takut sikit abuk kepada aku. Bila aku turun bala. Aku amari 2014. Banjir bagai norak. Seluruh orang tahulah kau. Mana orang masjid pun tak nampak bumbung menara tak nampak rumah tergelar al-maklum belaka tak era juga aku amari pula COVID-19 dua tahun tak boleh pergi rumah aku di Kaabah tak erti juga kalau dengan manusia takut benar. Takut orang marah, takut orang kata, takut kapur gini gitu. Tapi dengan aku marah, tak, pasal tak jijuk, tak jijuk. Tapi dalam hatimu ada binimu. Sebab itulah kalau mu nak gerabah dia, mu beringat. Pasal takut bini marah. Nak kelik lewat, tak berani. Pasal dalam hati ada bini. Takut kelik, bini tanya, apa lewat? Pasal dalam hatimu ada bini. Tapi mu tidak ada aku dalam hatimu. Sebab itu mu tak takut, aku marah. Sebab itu mu tak takut, aku turun bala. Sebab itu mu tak takut apabila aku datangkan musibah. Pasal dalam hatimu tidak ada aku. Khabar aku kita tuan. Bila dalam hati tidak ada Allah, mu celik mata pagi, mu tidak ada Allah dalam hatimu, aku akan bagi penyakit kepadamu iaitu penyakit kebingungan. Kebingungan bahasa surat. Bahasa Arab orang alu lita, nyakit bengong. Aku beri nyakit kamu nyakit bengong. Bengong tak tahu lah kuana, bengong keluh tak tahu lah kuana. Patuk ngorik duduk mana, duduk kedah, patuk isor duduk mana, gitu. Patuknya majlis ilmu, raudhatun min riyadhi jannah, tak mari, duduk majlis lain. Jadi bengong, tak tahu nak gila kuan. Munduk nampak bala aku ni bila banjir. Munduk nampak bala aku ni bila mari tsunami.
ribut taufan. Tetapi mu tak mikir pun bala aku yang lebih besar apabila mu dipimpin oleh manusia yang munafik. Bala aku yang paling besar sekali mu dipimpin oleh orang yang tidak kenal Allah. Dalam qaryah kita, masyarakat kita penuh dengan orang munafik. Dalam daerah kita penuh dengan orang munafik. Seluruh negeri penuh dengan orang munafik. Dan seluruh negara penuh dengan orang munafik. Pagi sekali kita jadi bengong habis lah. Oh, tahulah bengong habis lah. Hak mana betul ni? Apa ni? Kita perasa tak tuan-tuan? Allah Ta'ala telah bengongkan suasana kita. Tak payah lah. Dia nak kata, oh, ustaz main kata munafik pun kita. Tak, bukan. Wa emma ambo sendiri pun. Kalau ambo berasa berat untuk jemaah subuh, ambo berasa payah ambo nak pergi semayah jemaah subuh, dan ambo tidak pergi, lebih-lebih lagi ambo. Kita ke duk kedah, ke kecek beragama, oh, mengaluh ke orang kita. Subuh tak pergi. Kecek supaya orang soleh. Tapi perbuatan supaya orang munafik. Memanglah semayah jemaah ni bagus kalau kita boleh mari tak bukan setakat so waktu tu kalau boleh lima-lima pandang kecil. Memanglah dengan orang ngajar ni sikit sebanyak kita boleh juga sepatut lidah tapi tak kecil pandang. Kalau pergi masjid tu belum tentu lagi masuk syurga. Tatah pok kita masuk syurga. Tahu muka syurga ni bukan kerja yang manusia. Anda kecil. Ha. Dia tak boleh tengok atas pakai. Ya, muka serba boleh pun dah. Nampak pakai gini pun. Hati mau baik ber. Anda kecil. Tuhan bukan pandai atas gitu. Tuhan pandai hati. Kita tak semaya pun dah hati molek. Jangan enggak boleh tahu jangan guting panjang. Gagal. Kau pun nak ngajar oca kita. Ramah boleh nak gitu. Hak nak buat tu payah. Gagal. Dalam Facebook bila pong topik era pagi ni tengok pakat jawablah tu. Ya. Pakat jawab. Pada ayat pula memanglah saya pun tak pandai agama sangat tapi kewira apa dia merunguk semacam tak cukup sama protes sama merunguk sama bapa Tuhan tak beri kita kaya. Oh kalau kita Tuhan beri kita kaya kawan bukan sedekah 10 hiyah masjid kau boleh buat sebuti bapa Tuhan tak beri kita kaya. Protes sama nak gitu. Oh kata hari kau ilmu pun nak gitu. Kau tak tidur dong. Kau ngajar macam. Jadi seolah macam Allah Ta'ala ni tak kena atur ke dia tu. Bapalah Tuhan buat kita lagu ni nak gitu. Oh, bukan ku pintar dilahirkan. Oh. Mak. Pun bila tak boleh mula tobit talu lah habis nanti ada lautan ha. Ni dia tu tobit habis nanti ada lautan nak gitu siapa hak tahu rumah kita tu pun jadi nanti juga suruh orang ni kira bagai nak rak semalam ngajar kita tu malam ni kita ni malam sebelum tu kereta paling mana belah butir kita. Ya dia sendiri tak hidup masing kedekuk bangga bukan setakat kedekuk bangga royak korang pandang nak kata dia sendiri itu nak ayak wih oh masa kuliahnya kira tangan lah kau ni lah kau ni kau ni padahal aku nakut bangga dengan bini kamu tahu kamu duduk sebelah rumah dia oh masa kuliahnya kira kenyuk kelip dia rumah bini kata ah, kuliah-kuliah juga kain tak jemur lagi mepeh nampak nakut potelayor lah. Sedap banyak kok orang. Kita ni tak boleh hitung bini. Apa bini? Ikut suruh. Bini kata tumbuk lada tu. Perik pun tumbuk.
Wano set-set tu lebar. Ha, no ya. Go to haram, go ni haram, go to makruh, go ni gangun. Pong sudah semayat, kebuk isap rokok dia. Tak boleh jadi timme. Orang isap rokok. Dia pun jawab, memel lah. Mana boleh ada timme tengah isap rokok. Nopota khotu dia kata tu. Ah, bengong kita jadi. Memel lah ustaz, mana boleh ada timme orang isap rokok. Dok kebuk, makmum, cocok gatik kan. Eh? Oh, dia pergi kotu rupanya nak minta. Ya, kau ke salih. Oh, hormat. Assalamualaikum, Cik Meh. Buat balik masjid lah. Hormat. Dia juga. Kita balik isya kan. Cik Meh balik tu. Bertilah beli mie goreng pasal bini pesel kan. Alah-alah balik beli mie goreng tu. Dia tu kedah tu. Assalamualaikum, Cik Meh. Ah, klik masjid lah. Ah, mau isya ke? Ah, waktu lah, Cik Meh. Oh, dia kata kita warga Timmy. Timmy kata, eh, biasa lah. Mungkin kita Timmy kan nak begitu. Bagus dia, dia kata Timmy bagus nak begitu. Timmy kata, terima kasih lah. Kali dia kata, kau yang bagus lah. Gitu. Saya dia kata, salah. Eh, Timmy, Timmy, no, 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 no. Eh, tak, tak ambil video Timmy tu. Nak begitu, nak begitu. Timmy dah orang kan buat tak dah. Timmy pun amin, amin, amin. Malaysia tak ada juga. Ni hormat kau orang soleh. Ha. Ha, kita ngore lain memang kita itu tapi dengan tu ime kampung kita kita hormat. Kita tak lete walaupun salah tau mana pun. Oh, jangan kita hormat orang lain tu nak ya wi. Nak ya. Tak bagus dia. Tapi amamu siapa orang munafik, siapa orang jahil. Kita benci kau orang munafik. Tak tu, kecek lawak. Buya amanah hati lembu. Janji tak je tepat pun kau mencuk nak kita. Kita pun tengok tanya, pagi tak pergi kau subuh? Tak khabar. Pagi baru ni? Tak pergi subuh. Kalau tak pergi, tak ada. Pada hari yang menapik. Tapi dia benci kau yang menapik. Dan seterusnya oleh kerana lapan setengah, cukuplah setakat ni dulu. Wah mana pula untuk ambil hana kita lah. Padahal lah ni dia lapis tengah tu kan. Nak kita. Haa. Musuh orang semayah jemaah. Lima waktu Zohor, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Mung mari semayah ngorik dengan Isya. Bapa? Pasal betul yang mari kuliah. Kalau tak ada kuliah, mung semayah dua mung. Ulama kata berdakwahlah sehingga mu jadi alim. Jangan tunggu alim baru mu nak berdakwah. Mudah-mudahan kita sama-sama ajuk. Supaya tak beli itulah. Dia pergi ajuk orang, pergi ajuk, ajuk, ajuk orang. Dia nak latih diri dia. Dia nak latih diri dia. Dia nak ajar diri dia. Bila pun orang balas balik. Tak payah ajuk lah kawan gini. Dia boleh sabar ke dia. Lagi mana cara dia nak jawab? Kalau dia kata dia mau kecek molek sikit. Eh? Dia mau ni Islam ke dia? Kawan ajuk mari masjid. Eh? Dia mau ingat dia mau ni kerebel sangat. Tak boleh. Lagu tu jadi orang itu. Berembah situ dulu. Pun orang jawab, tak payah ajar hamba lah. Hamba tahu lah, hamba pergi sokmo masjid. Alhamdulillah. Dia jawab, dia nak ajar diri dia. Biar dia, dia sobar, sobar, sobar. Oh, kalau orang tidak sobar, tabligh gitu, gocoh situ dulu. Nak gitu. Mungkin kita setengah-setengah jawab, tu ikut dia jawab. Acah kena ajar orang, cah. Ilmu setara mana? Oh, ada juga jawab lagu tu pun. Nak gitu. Kalau dia kata, ah. Amor ngaji pondok lah. Demo ngaji mana demo? Patah kau ajak demo pun. Kau habis pondok ngaji. Demo ngaji mana? Pondok Sungai Deria. Pondok Gunung Semanggu. Pondok Pasir Tumbu. Elah, Amor. Bukan setakat pondok Sungai Deria. Pondok Tunggu Deria pun Amor ngajak. Ngaji. Ha. Pondok Polis. Pondok Tunggu Bah. Ha. Patah Amor berani ajak demo. Oh, dah gitu. Tak ada orang lah tuan-tuan. Jadi itulah mudah-mudahan dapat tiba pada kita semua jadi panduan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.